Perhelatan Pekan Olahraga Nasional ke-19 di Jawa Barat akan berlangsung meriah. Pembukaan yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api ini dimeriahkan 3.000 penari dari berbagai sekolah se-Bandung Raya. Perhelatan olahraga 4 tahunan Pekan Olahraga Nasional kembali akan digelar. Provinsi Jawa Barat mendapat giliran sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional ke-19. Sebulan jelang berlangsungnya perhelatan Pekan Olahraga Nasional PON 19, berbagai persiapan terus dikebut. Mulai dari venue hingga gelaran pesta pembukaan dan penutupan September mendatang. Pesta pembukaan yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Kota Bandung akan disemarakan koreo tarian yang unik dan syarat makna, sesuai slogan PON Jabar, berjaya di tanah legenda. Para seniman Jawa Barat turun langsung menyukseskan gelaran besar tersebut. Tidak kurang dari 3.000 penari akan memukau pengunjung Stadion GBLA dengan tema tarian yang kental dengan budaya Jawa Barat. Berjaya di tanah legenda itu karena kita menganggap bahwa Jawa Barat ini adalah tanah legenda. Karena letak geografisnya, karena keramah-tamahan masyarakatnya, karena begitu banyak sumber daya budayanya, begitu banyak ragam keseniannya, itu seperti menjadi tanah legenda. Ketika Tuhan tersenyum, lahirlah Jawa Barat, gitulah. Nah, jadi berjaya di tanah legenda. Para penari yang sebagian besar merupakan pelajar ini mengintensifkan latihan kekompakan gerakan di lapang pusat kesenjataan infanteri Kota Bandung. Acara PON Jabar tahun 2016, pembukaan Pekan Olahraga Nasional. Latihannya udah berapa, Pak? Berapa kali? Udah hampir 3 bulan, kalau nggak salah. Nah, sebelumnya ada basic nari juga atau gimana? Pernah sih waktu SMA di sekolah, pernah ikut lomba tari juga. Kebetulan kalau misalnya saya dan teman-teman kebagian tari poaci. Ada sendiri udah latihan berapa kali? Sejauh ini baru 12 kali sih, 12 kali latihan. Selain melakukan persiapan koreo tarian, tim seniman Jawa Barat pun akan menggelar video mapping pada pembukaan PON September mendatang. Ikwan Sabah melaporkan untuk NET.